Jika tuh sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali saya sebutkan satu persatu. Jadi ini atau malam hari ini saya coba live untuk yang kesekian kalinya. Jadi kebetulan di sini baru selesai merakit sebuah power, yaitu power power rakitan lah. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga sahabat-sahabat sukses selalu. Jadi di sini sudah ada sebuah power yang sudah selesai rakit seperti ini. Ya kelas-kelas lah. Jadi tidak ada bedanya dengan OCL dan lain sebagainya. Jadi terima kasih Ambia Reza Mustafa sudah hadir di sini. Zaina Faten Madura Pemekasan hadir Pak. Oke terima kasih Pak Zaina di Madura Pemekasan. Semoga sukses selalu. Jadi malam hari ini sambil lab, saya coba sambil merakit sebuah power, sebuah protektor. Jadi banyak terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga sukses selalu. Terus di sini setelah Bapak Zena Marudin Udin, mantap mantap Mang Din. Terus di sini ada Umar, assalamualaikum Pak Bos, waalaikumsalam Kaltim. Oke terima kasih buat sahabat-sahabat di Kaltim WM Audio. Jangan lupa untuk ngopi, bang belum ada kopinya nih, gelasnya pada kosong semua nih. Jadi gelasnya pada kosong semua. Terus di sini lagi buat Sri Nisa Bekasi hadir bang. Oke terima kasih Ujang Risma Bogor hadir bang, sukses selalu. Amin amin amin. Semoga sukses selalu buat Pak Bos di Bogor. Mandi ini dari sini. Ganteng mau ada mandi. Setelah dari Bogor di sini Mariono, selamat malam Bang Dadang, semoga sukses selalu, amin. Tetap sukses Bos, tetap buat Bos yang sudah hadir juga semoga sukses selalu. Jadi hari ini sambil merakit protektor. Lanjut lagi di sini. Buat sahabat-sahabat yang sudah hadir di malam hari ini, Zainal Faten Madura Pemekasan hadir Pak. Oke, tadi sudah. Terus lanjut di sini. Selamat malam Bang, sudah dan lanjut lagi di sini Ferry Lobang, sukses Pak NTT. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat di NTT. Semoga sukses semuanya. Terus di sini lanjut lagi Farhan Setiawan hadir. Oke, terima kasih. Gimana powernya? Nyala terus tadi. Lanjut lagi di sini Ahmad malam Bang hadir Kuala Kapuas Kalteng. Oke terima kasih buat sahabat di Kalimantan Tengah, semoga sukses selalu. Terus lanjut lagi di sini siapa Saifa Faina salam Bang dari Banyumas. Oke terima kasih buat sahabat di Banyumas, semoga sukses semuanya.
Baru di sini setelah dari Banyumas lanjut Elko Dede. Berapa watt itu Kang? Enggak tahu di sini bos, tak ada tertulis bos. Enggak ada tertulis wattnya bos. Cuman ada tertulis satu-satunya tulisan XL Audion aja bos. Itu aja yang ada. Yang lain enggak ada tulisan bos. Lanjut lagi di sini Hendrianto. Assalamualaikum warahmatullahi salam Bang dari Johor. Oke, terima kasih bos sahabat di Johor. Semoga sukses selalu. Semoga sehat dan tak kurang satu apapun buat sahabat-sahabat di Johor. Mudah-mudahan ini Johor Malaysia kalau enggak salah. Setelah dari sahabat kita di Johor, lanjut lagi Farhan Setiawan. Powerku masalah om. Ya, masalahnya apa deh Farhan? Lanjut Pak deh Farhan. Yuda Arya, Anika, numpang, Mampang, Jakarta Selatan hadir Bang. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat di Mampang, Jakarta Selatan. Semoga sukses selalu. Terus di sini lanjut lagi setelah dari Mampang, Jakarta Selatan. Muhammad Hussein, Aceh Tamiang. Hadir tuh, oke terima kasih buat sahabat yang berada di Aceh Tamiang, semoga hadir selalu, semoga hadir, semoga sukses selalu. Oke lanjut lagi setelah dari Aceh Tamiang, lanjut lagi Farhan Setiawan, apa harus CT ekstra di gabung body trapo? Ya dicoba deh Farhan, seperti yang tadi deh Farhan nelpon. Untuk menghilangkan itu kan kalau dimasukkan ke speaker dengung deh Farhan. Jadi coba digabungkan dulu CT-nya ke body atau digabungkan ke CT utama biasa hilang. Biasanya seperti itu kalau pengalaman om seperti itu. Dicoba dulu kalau memang semakin parah enggak usah lepaskan. Lanjut lagi di sini Yaman Nur Purwadadi hadir dari Yaman. Salam buat keluarga Bapak di sana. Oke, terima kasih. Salam juga dan salam kenal buat seluruh keluarga yaitu Pak Parwadi di Yaman. Semoga tambah sukses, semoga sehat untuk seluruh keluarganya khususnya Bapak Yaman di Parwadadi. Oke, terima kasih buat Pak Yaman di Parwadadi. Lanjut lagi buat Yosis. Malam Pak Dadang, sehat-sehat selalu. Saya pengen beli power dari Pak Dadang tapi cukup duitnya. Doakan ya Pak, insyaallah mudah-mudahan rezekinya lancar buat Pak Yosias, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan mencari rezekinya, disehatkan untuk seluruh keluarganya. Amin buat Bapak Yosias, semoga rezekinya tambah lancar selalu sehingga apa yang diinginkan cepat tercapai. Itulah doa saya untuk Bapak Yosias yang kepengen pesan power dari saya cuman belum cukup budgetnya katanya. Oke lah, terima kasih Bapak Yosias sudah hadir di malam hari ini, semoga sukses selalu. Nah, cabut tuh. Setelah dari Bapak Yosias lanjut lagi di sini Rudi Rina, assalamualaikum Pak Haji, saya mau pesan powernya Pak Haji. Ya boleh bos, silakan. Jangan pakai Pak Haji lah. Nggak usah pakai Pak Haji, mana ada Pak Haji macam ini. Upe. Panggil biasa-biasa ya dulu bos. Oke, setelah dari Rudi, lanjut lagi buat Farhan Setiawan. Apa CT ekstra digabung di body Patansio? Dicoba dulu deh Pahan, dicoba dulu, boleh dicoba dulu. Kalau memang makin nambah, lepaskan. Kalau memang hilang, coba dites dengan suara gitu deh Pahan. Setelah itu lanjut lagi di sini, setelah dari deh Pahan lanjut talib sekedar hobi Hang dari Kalimantan Tengah Sampit. Oke, terima kasih. Ya kebetulan pesanan Pak Bos kita dari Kalimantan Tengah juga sudah selesai. Saya garap tinggal pengiriman, cuman belum ada informasi. Oke lanjut lagi di sini setelah dari Kalimantan Tengah lanjut buat Renaldi Mongensang Sulawesi hadir Bang. Oke terima kasih buat sahabat-sahabat di Sulawesi, semoga sukses selalu. Kebetulan saya besok juga kirim ke power ke Sulawesi,
Nah, kalau untuk Jawa Timur kata Pak Bos kita pending dulu, jangan dikirim dulu, kata Pak Bos kita untuk yang di Jawa Timur. Oke, lanjut lagi di sini setelah dari Sulawesi, lanjut dulu Ging Asmoro. Semangat terus dengan kreasinya. Oke, terima kasih. Sekalian bikinkan tuh. Bawa semua. Kita bikin kopi kawan. Sengalungsin kawan. Ima, kau tuti apa teh? Kau tuti, sengalungsin. Lu kau semua tuh minum. Oke, di sini semangat terus untuk kreasinya. Terima kasih Lugiting Asmo. Lanjut lagi ke Farhan. Sudah Om, mau tidur. Oke, terima kasih deh Farhan. Semoga sukses selalu. Terus di sini ada Pak Bos kita. Ini guru besar kita ini, Cahaya Teknik Murah Boyolali. Pengen ikut lab tapi sinyal jelek di tempatku. Hehehe. Belajar, Pak. Ya, kita sama-sama belajar, Pak Bos. Ini Kang Soleh kita. Lama tak pernah dengar suara Kang Soleh. Tapi saya tiap hari nonton kok Kang Soleh. Kang Soleh saya tetap tonton. Cuma saya tidak pernah komentar. Mau komentar apa dengan Kang Soleh? Semuanya udah bagus. Semuanya udah mantap. Jadi tidak ada komentar yang jelas mengambil hikmah-hikmahnya aja. Jadi, alhamdulillah tiap hari, setiap update Kang Soleh. Bukan berarti langsung update, langsung nonton. Kalau ada malam, saya buka YouTube, lihat ada Kang Soleh ngupload, saya tetap nonton, cuman saya tidak pernah komentar. Karena takut kita mau komentar Pak Bos, kita mau komentar apa gitu kan. Oke, pokoknya sehat selalu buat Kang Soleh di Boyolali. Semoga tambah sukses, rakitannya tambah maju terus. Dan salam buat seluruh kru Cahaya Teknik Murah Boyolali, khususnya di Boyolali. Oke, buat Kang Soleh, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Labnya saya, jadi ini buang-buang capek aja Kang Soleh. Jadi karena kegiatan alhamdulillah cukup padat, walaupun kerjanya bertiga, tapi ya pokoknya cukup menguras lah Kang Soleh. Jadi terima kasih buat Kang Soleh sudah hadir, yaitu Big Bossnya Cahaya Teknik Murah Boyolali. Semoga sukses. Oke, setelah dari Boyolali, setelah dari Kang Soleh, kita lanjut buat Sahril Ilo. Salam dari Jailo Bang Maluku Utara. Semoga tambah sukses Bang. Amin. Buat Jailo di Maluku Utara, semoga sukses juga, sehat selalu untuk seluruh keluarganya. Amin. Lanjut lagi setelah dari Maluku, lanjut lagi di sini. Rizky Maudinta. Assalamualaikum Bang Dadang. Kopi mana lagi dibikin Bos? Belum dibikin. Oke, okay. Setelah dari Maudinta, lanjut lagi di sini Ayudia Kinanti Wonogiri Jawa Tengah hadir Bos. Oke, okay, terima kasih buat sahabat-sahabat di Wonogiri, semoga tambah sukses, tambah jaya terus buat sahabat-sahabat yang berada di Jawa Tengah. Lanjut lagi Nurul Inamudin Gersik Jawa Timur hadir Bang. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat di Jawa Timur, tepatnya di Gersik, semoga sukses selalu, yaitu Nurul Imanudin. Terima kasih hadir di malam hari ini, semoga tambah sehat untuk seluruh keluarganya. Lanjut lagi di sini Muhammad Edo Palembang hadir Bang Dadang. Salam Wong Kito Golo Galo. Wong Kito Galo. Oke, terima kasih Muhammad Edo, semoga sukses. Salam juga buat sahabat-sahabat di Palembang. Salam kenal untuk seluruh sahabat-sahabat di Palembang. Dan tak lupa saya ucapkan semoga sehat untuk seluruh keluarga ataupun teman-teman Muhammad Edo, khususnya di Palembang. Wong Kito Galo. Saya tidak tahu sih artinya Wong Kito Galo itu apa. Oke, lanjut lagi setelah dari Palembang, saya lanjut Ava Putra. Selamat ya Bang, moga banyak yang pesan. Oke, terima kasih, amin. Ava Putra mendoakan selamat, semoga banyak yang pesan, amin. Insya Allah selama ini sih alhamdulillah Pak Bos, untuk penggarapan aja kita kurang SDM-nya karena kita lokasinya sempit. Oke, lanjut lagi di sini Selvina Mega Cilacap Bos hadir. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat di Cilacap, semoga sukses selalu.
Lanjut lagi di sini, setelah dari Cilacap hadir Agus Gunawan, Bang, audio Pramatic Equalizer sama prosesor enak mana? Salam Magetan hadir. Oke, terima kasih. Prosesor, Bos. Kalau menurut pribadi saya enak prosesor. Jadi kalau prosesor itu kalau untuk vokal, vokal untuk di luar rumah atau lapangan pakai Alexis ataupun itu nyesnya dapat, Bos, kalau prosesor. Cuman suaranya agak sedikit lebih kasar, tapi tergantung lagi dari Pak Bos yang mengatur frekuensinya. Tapi kalau untuk Pramatic Equalizer memang suara halus, cuman sensitifnya kurang. Itu aja, Bos, perbedaannya, Bos. Lanjut lagi di sini, setelah dari Agus Gunawan, lanjut Miftakul Channel. Assalamualaikum, Bang, Kediri Jawa Timur hadir, Bang. Mau tanya power saya, suaranya kok nggak bisa bersih ya? Saya pakai Draper Safari 400 watt, terima kasih. Tak bersihnya macam mana, Bos? Kalau power biasanya kalau tak bersih selain ngorok, biasanya agak serak-serak gitu. Kalau ngorok... biasanya dari driver, kalau serak-serak biasanya ada komponen-komponen, entah air, entah transistor, biasanya kalau ngorok. Tapi bersihnya gimana itu tahu juga saya nih, Pak Bos, mau jelaskannya. Oke, setelah dari... Mamiftakul. Lanjut lagi di sini, setelah dari Miftakul Jawa Timur, lanjut lagi sini Ahmad. Bang, saya nanya, bisa nggak pakai terapo 15 ampere CT63 Draper S506 nggak di tap, mampu nggak drapernya di tap atau baiknya di tap, nggak di tap atau baiknya tap, maksudnya mampu nggak drapernya nggak di tap atau baiknya di tap. Kalau untuk kekuatan biasanya lebih bagus di tap. Tapi kalau masalah mampu untuk tegangan 63, tergantung dari transistornya, Bos. Kadang-kadang transistornya, kalau memang transistornya yang kurang bagus, biasanya transistornya cepat panas, setelah transistor kena dihantam lapornya, Bos. Biasanya gitu. Tapi pastikan dulu kalau untuk draper kan 506 kan banyak, Bos. Banyak jenis, banyak pilihan. Pastikan dulu draper yang gimana ya, Bos. Buatan mana lah istilahnya. Dia ada juga buatan-buatan tuh yang kurang pas lah. Tapi tidak semua. Tapi ada sekian jumlahnya ada yang kurang pas, tidak bisa untuk tegangan tinggi. Permasalahannya dari skema dan nilai komponen. Yang saya pahami. Tapi kalau yang tepat sasaran itu pasti 56. Karena kadang-kadang untuk kit draper seperti yang saya gunakan ya masih pakai tertulis 80 volt, Bos. Nah, di sini. Ini aja masih tertulis 80 volt. Saya pernah aja pakai 75, 80 aman untuk di bagian draper kan, asalkan untuk di bagian transistor TIP-nya ini benar-benar yang bagus. Terus untuk diodanya gunakan yang 2 ampere supaya tidak rawan dioda ini. Kalau untuk yang lain ya sama lah, Bos, seperti itu. Tapi ya kembali lagi untuk transistor finalnya itu kadang-kadang tegangan tinggi tidak mampu. Tapi kalau Pak Bos mau pakai tegangan tinggi, pisah tegangan aja. Pisah tegangan, drapernya PSU sendiri. Terus untuk transistor finalnya PSU sendiri, lebih aman, Bos. Tenaga lebih kuat. Udah mandi? Udah. Mau duduk sini aja di dalam? Ambil apelo. Oke, lanjut lagi di sini Umar.
Rika Pebi Ansa Ponorogo Jawa Timur hadir Bang. Oke, terima kasih. Sahabat-sahabat di Jawa Timur, semoga sukses selalu. Lanjut lagi sini di, ini makan kue. Setelah dari Jawa Timur, lanjut lagi buat Suwarno bos Pemalang Jawa Tengah hadir bos. Oke, terima kasih Pemalang Jawa Tengah, semoga sukses selalu buat Suwarno Warno. Susah makan kuenya, mau ngomong susah bos. Makan kue loh biar nyaman ngomong. Makan kue. Ngopi otomatis kopinya dijamin pasti tawar rasanya. Buat sahabat-sahabat ngopi yuk. Mana enggak tawar makan kopi. Tawa kan. Jadi buat sahabat-sahabat subscriber, ini Bang Andi kita. Jadi dia baru kurang lebih sekitar 3 minggu di sini. Jadi masih dalam tahap belajar semua. Nanti kalau udah pandai, caw lagi, hilang lagi, ganti lagi, gitulah biasanya. Nah, kamu pengen sampai pandai. Nah, dia bilang sampai pandai, dah pandai, hilang aja. Pokoknya gitulah. Nanti kita aja udah pandai, hilang. Ganti aja lain, belajar aja. Udah aja pandai, hilang aja. Aduh, capek, sampai kapan lah selesai aja. Ya gitulah namanya perjalanan. Permennya udah habis, jadi kok bisa ngomong. Lanjut lagi di sini setelah dari Sarno, Nisa, Sri Nisa, Bang, kalau mau bikin power buat 18 budgetnya berapa ya, Bang? Saya mau Bang. Oke, terima kasih buat Sri Nisa. Tergantung Pak Bos mau pakai trapo berapa ampere, boxnya pakai box apa, nanti disesuaikan, Bos. Tapi kalau semuanya pilihan saya untuk di bagian box trapo khususnya untuk speaker 18 itu biar 38, Bos. Itu kalau semuanya pilihan saya, traponya 20 ampere, boxnya pilihan saya juga MP10 itu 38. Tapi kalau Bapak Bos ada request minta CA ini, minta N9000, itu beda lagi harga boxnya, beda bos. Masalah beda box beda harga bos. Oke, lanjut lagi di sini setelah dari Sri Nisa. Lim sekadau hadir Pak Bos, semoga sehat terus. Ngopi dulu Pak Bos, sudah barusan tadi ngopi bos, barusan dibikinkan Bang Andi kita kopi tadi, alhamdulillah udah pokoknya enak lah. Oke, terima kasih buat Lim di sekadau, semoga sukses, semoga sehat selalu untuk seluruh keluarganya. Buat Pak Bos kita Lim di sekadau Pontianak. Lanjut lagi setelah dari Lim sekadau, dah saya lanjut ke Sataruding. Mantap Bang Dadang. Oke, terima kasih Sataruding, semoga tambah sukses, tambah sehat selalu untuk semua seluruh keluarganya. Bang Tower Elektronik, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Tower, semoga sukses, semoga sehat selalu Bang Tower. Setelah dari Bang Tower Elektronik, lanjut lagi Ridwania, assalamualaikum, salam dari Marauke Bos Dadan. Oke, terima kasih sahabat-sahabat di Marauke, semoga sukses, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezekinya sehingga dapat beraktivitas dengan sempurna. Jadi kalau badan sehat, banyak rezeki, itu nikmat yang luar biasa. Ini banyak rezeki, badan tak sehat, ada orang lain belikan kue pun tak nyaman. Lanjut lagi di sini setelah dari Marauke, lanjut lagi buat Herman S. Serang hadir Bang, semangat terus Bang Dadang, sehat selalu dan selalu sukses, amin. Tetap semangat bos, tetap semangat Herman S, semoga sukses selalu. Lanjut lagi Bang Tau ini, sehat selalu untuk Kang Soleh. Oke, terima kasih Kang Soleh, kita tadi ada
komentar, cuman sekarang udah mungkin udah keluar karena Kang Soleh kita biasanya jam-jam gini yang ngedit biasanya. Sepengetahuan saya Kang Soleh jam-jam gini biasanya ngedit video. Lanjut lagi di sini setelah dari Bang Tower kita, lanjut lagi Suryono Yono Malaysia hadir Bang Dadang, makasih buat sahabat-sahabat di Malaysia, semoga sukses, semoga jaya untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Malaysia. Setelah dari Malaysia lanjut lagi buat Rantan Antun, resa ikut timak bos, resa ikut timak bos, nyimak lah kali pokoknya itulah, resa ikut nyimak bos. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat. Ini resa nama wilayah atau nama orang nih, takut salaga nih, pokoknya buat Rantan Antun lah, diresa gitu, semoga sukses. Lanjut lagi Udi Rasta Pastia Pacitan hadir Bang. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat di Pacitan, semoga sukses selalu. Lanjut lagi di sini M Jani, Jani Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah hadir, salam buat Bang Dadang sekeluarga, amin. Assalamualaikum juga buat dari saya buat M Jani di Kalimantan Tengah. Jadi salam sukses, salam kenal untuk seluruh keluarga Pak Bos M. Jani di Kalimantan Tengah, semoga sehat untuk seluruh keluarganya dan dimudahkan untuk segala urusan dan dimurahkan rezekinya, amin. Lanjut lagi sini setelah dari Kalimantan Tengah, lanjut lagi Bang Tower Elektronik ini sekarang di kolom komen konten Abang Dadang banyak yang tidak percaya tentang pengukuran watt power. Oh biasa itu Pak Bos, entah heran. Jangankan saya, seperti Brewo, seperti yang lain tuh pasti ada bos. Nggak usah heran bos, kalau masalah itu. Selama kita nggak ada merugikan, selama kita nggak ada merugikan konsumen lah istilahnya, itu terserah mereka, karena mereka kan bebas memetikan apa. Jadi ada baiknya mereka begitu, jadi kan saya bisa evaluasi. ngopi lo. Biar agak lancar. Ini masalah dicampur ngantuk kan. Pokoknya buat Bang Tower, enggak masalah Bang Tower, itu biasa. Karena saya baca di komen-komen kawan-kawan itu, semuanya pasti hal-hal yang pro kontra itu pasti ada. Yang jelas seperti itulah adanya saya, dan pendapat demi pendapat itu saya hargai. Yang jelas mereka itu kan semuanya teman-teman kita semua, satu posisi ya. Kalau berbeda pendapat, berbeda pengalaman, itu udah biasa lah Bang Tower. Jadi kalau bagi saya sih, selama dia tidak ada yang aneh-aneh lah. Tapi kalau hanya sekedar pendapat seperti itu, ya silakanlah, tidak masalah. Maka untuk komentar-komentar di kolom YouTube itu, kalau saya tidak mau respon, tidak saya respon semua. Maksudnya tidak dibalas semua. Nanti seakan-akan pilih kasih. Jadi saya cukup tahu, karena kan dari komentar teman-teman kan dapat ya ilmu-ilmunya sedikit gitu kan. Oke lanjut, terima kasih buat Bang Tower Gaming. Semoga sukses, Bang Tower Elektronik. Semoga sukses, semoga jaya terus. Lanjut lagi di sini buat Bin. Salam dari Purwokerto Bang. Oke, terima kasih Bin di Purwokerto. Deka Mitah, semangat terus Bang. Salam dari Sleman Yogyakarta. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat di Sleman, di Yogyakarta, semoga tambah sukses, tambah jaya terus. Sahrillo Bang, Sahrillo. Alhamdulillah ya Allah. Sahrillo Bang, saya baru selesai nonton channel Abang Bang Soleh. Tapi saya enggak pernah komen karena channelnya sangat bermanfaat. Sukses terus buat Bang Soleh. Iya betul. Tapi komennya kok ke komen ke saya bos. Ini ya langsung bacakanlah komentarnya. Jadi Kang Soleh, seandainya Kang Soleh ini masih nongkrong, masih nonton, ini sahabat kita Sahrillo. Bang, saya baru selesai nonton channelnya Bang Soleh, tapi saya nggak pernah komen katanya, karena channelnya sangat bermanfaat terus buat Bang Soleh. Oke, ini dari sahabat kita Sahril. Lanjut lagi Bapak K. Alda, speaker 15 in 2600 watts, 12 kali 1. 12 kali 1 200 watt, terapus 10 ampere
kuat enggak, Bang? Kalau 15 puluh ampere 2600 rasa sih enggak mampu lah, Bos. Kalau untuk speakernya yang satu aja 15 oke lah. Ah, bisa. Masih bisa lah, masih boleh lah. Tapi kalau untuk kiri kanan saya rasa sih 10 ampere bukan pakaian untuk 2600 watt ini, Bos. Karena tuanya besar wattnya, Bos. Oke, lanjut lagi dari Bapak Ke. Ah, Bapak Ke Mita Fakul, Mita Kul, Mita Kul Channel. Powernya enggak serak, Bang. Kalau ada suara suling, suaranya agak biasa. Kalau ada suara suaranya enggak bisa bersih, agak kasar. Oh, settingan, Bos. Itu settingan, Bos, biasanya, Bos. Kalau sing itu kan kadang-kadang yang bikin serak kurang bagus itu kan menyatu settingan dengan bass, menyatu dengan low, makanya agak berderau bunyinya, Bos, kurang bersih. Tapi kalau memang dikhususkan untuk suling je, biasanya kan ada efek untuk suling, biasanya dapat, Bos. Tapi kalau disatukan semua, ya kadang-kadang gitu, Bos, agak gimana lah bunyinya, kurang enak didengar lah. Ini sepengalaman aja, Bos. Mohon maaf kalau salah, Bos. Oke, Yuliani, Nani, Sumedang hadir, Bang. Kehabisan komentar sudah diwakili semuanya. Sukses selalu buat Bang Dadang. Oke, terima kasih. Silakan berkomentar, Bos. Kalau mau berkomentar, silakan aja. Tidak masalah, bebas, Bos. Tidak ada larangan. Oke, terima kasih buat Yuliani, Nani di Sumedang. Semoga tambah sukses selalu. Junedi Ubay. Assalamualaikum, Bos. Mau tanya nih, saya pakai driver Yeoki MK9, pakai trafo 20 ampere. Kok suaranya enggak agak serak ya? Gimana solusinya? Dari Bekasi, Bosku. Waduh. Kalau serak tuh coba dulu, Bos. Dengan voltase bertahap, Bos. Dicoba voltase paling katakanlah 24 naik ke 30, 32 naik. Jadi di mana sampai titiknya? Coba biasanya segitu, Bos. Kalau memang dia mau di voltase rendah, dihajar voltase rendah aja, Bos. Kadang-kadang juga voltase tinggi dicepat panas sehingga ceplak deh, Bos. Tapi kalau untuk yang dirubah agak susah jelaskannya. MK9 memang gitu dia. Lanjut lagi di sini Agus Gunawan, Bang, mau nanya Patensio tip ini tipe atau tip C dan B lebih bagus maget gimana sih? Agus Gunawan, Bang, mau nanya Patensio tipe C dan B lebih bagus mageten Jawa Timur nyimak terus. Ya, oke, sukses selalu lah buat Pak Bos di Agus Gunawan. Semoga sukses. Ini pertanyaan saya enggak bisa nangkap. Lanjut lagi di sini Nyis. Lampung Timur hadir, Bang. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabat di Lampung Timur. Randi Magonsang, assalamualaikum, Bang. Salam komentar balik. Mau nanya powerku pakai trafo 5/32 pakai Elko 10.000 dua buah, bisa enggak ditambah dua buah lagi dengan ukuran yang sama? Bisa sih, Bos, cuman kebanyakan Elko karena trafonya 5 ampere, Bos. Kalau 10 sih boleh lah. Tapi enggak, kalau seandainya Pak Bos mau tambah boleh, enggak masalah, aman. Jadi kesimpulannya boleh ditambah, boleh tidak, Bos? 2 cukup, 4 pun boleh. Lanjut lagi di sini buat Bang Tower ini, kopi. Udah jadi Bang Tower. Udah minum gitu, Bang Tower. Muhammad Edward, salam Wong Kito Galo. Maksudnya salam buat semua sebangsa dan setanah air Indonesia Raya, Bang. Heo gitu. Jadi seandainya saya mau menyapa kawan-kawan semua sekaligus Wong Kito Galo gitu kan. Salam. Artinya tadi salam Wong Kito Galo, maksudnya salam buat semuanya sebangsa dan setanah air se-Indonesia Raya, Bang. Hehehe. Semoga diberi kesehatan, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih doanya, dan doa saya juga sama buat Muhammad Edo. Semoga disehatkan untuk seluruh keluarganya, dimurahkan
rezekinya dan dimudahkan untuk segala urusannya. Amin. Dan salam sukses, salam kenal buat sahabat-sahabat kita di Sumatera, yaitu Muhammad Edo di Sumatera, Wong Kitogalo. Salam buat terus buat semuanya sebangsa dan setanah air se-Indonesia Raya. Oke, setelah dari Bang Udin Muhammad Edo, Muhammad Edo betul. Buat Yadi Bae, mantap bos. Oke, terima kasih Yadi Bae, semoga sukses selalu. Semoga sukses selalu. Terus lanjut lagi di sini. Mbak, cuman sih baca. Ngopi loh ya, ngopi ya. Apa sih? Kami mau tahu nih. Kami ada nengok di komentar ini. M tamu kan? Nah, macam mana? Alhamdulillah. Bingung kan? Mau bawa kolok, tadi apa tu buat ini? Ya M dulu. Nah. Kok M panjang masih dapat kan? Ini M satu ya? Mana tadi itu? Alhamdulillah. Muazzam, maaf Pak Dadang, lama enggak hadir. Oke, terima kasih. Enggak apa-apa, Bos. Kalau memang ada kesibukan, lanjutkan urusan diurus kesibukannya dulu. Lanjut lagi di sini, Saiful Bahari. Assalamualaikum, Bang. Kalau yang Abang rakit itu Sasa. Tuh, Sasa mau beli, Bang. Berapa harganya, Bang? Yang mana, Bos? Yang ini orang punya, Bos. Semuanya yang saya rakit udah orang punya, Bos. Di dalam sana lebih banyak, Bos, yang udah dirakit, belum dikirim. Jadi ini trafo 15 ampere, kalau yang ini. Yang ini juga 15 ampere, Bos, permintaan. Tapi orang semua punya, Bos. Nah, ini. Semuanya orang punya. Jadi, saya enggak ada yang punya. Nah, tinggal ini yang mau rakit-rakit baru. Nah, di sini masih ada G. Di bawah masih ada dua. Ini satu, ini langsung. Satu. Belum langsung ada, enggak masuk. Masih ada di sana juga, masih ada yang masih mau dirakit kawan kita. Nah, terus kalau yang di sini, ini power extreme, itu extreme lah, servisan. Extreme, visioner, lengkap lah. Semuanya ada tuh. Kalau power enggak ada, semuanya udah pesanan, Bos. Enggak sempat bikin untuk stok. Dia tak cun. Oke, saya pun bari, terima kasih. Mohon maaf untuk power, mau pesan dulu karena saya tidak sempat stok, Bos. Lanjut lagi setelah dari Bang Saiful Bahari, kita lanjut Moh Sopi. Assalamualaikum warahmatullah, Kang Ismail, Dadang, salam sehat selalu. Oke, terima kasih buat Moh Sopi. Semoga sukses, semoga sehat selalu untuk seluruh keluarganya. Amin. Terus lanjut lagi di sini Samidi, Bang mau tanya, bisa nggak pesan power kit aja? Saya punya speaker 18 in kali 4. Punya trafo 20 ampere, soalnya bikin di sini nggak puas, Bang. Suaranya serang. Banten hadir, Bang. Dadang, kopinya mana? Udah tadi, Bos, baru saya minum kopi. Kalau kit sih sama, Bos. Saya kan pakai kit biasa aja, Bos. Nggak ada yang istimewa kit saya, Bos, 506 aja.
Kata kawan-kawan itu kan banyak di kolom komentar itu kan untuk kemampuan 506. Jadi sama bos, justru saya pesan di sana juga bos, tempat bos. Cuman dirakit aja di sini bos. Nah, sepesan seperti ini bos. Barang biasa ini bos, 506. Ini semalam pesan lagi bos, kurang lebih 100 keping. Jadi sama aja bos. Istilahnya kalau masalah sare, masalah yang lain itu kan tergantung dari ke pemahaman lagi lah bos. Jadi bukan masalah kit pun ya pengaruh-pengaruh juga sih. Cuman kan kalaupun kita beli kit yang paling mahal sekalipun, kalau yang masangnya kurang pas ya hasilnya pun jelasnya juga kurang pas. Itulah bos, kurang lebih. Yang jelas daripada Pak Bos pesan dengan saya, mendingan beli di sana bos. Barangnya sama maksudnya. Saya kalau kit-kit selain 506 paling banyak sini bos. Paling banyak, nggak sepakai. Ngikut ya. Oke, lanjut lagi di sini buat Samidi. Oke, sukses selalu buat Bang Sam Banten. Rico Pebiansa mau tanya Bang Power Micret P3 Setrio Trapo 15 Apple CT55 kuat buat angkat spek 18 inci 4 enggak Bang? Kalau masalah mampunya pasti mampu, kalau masalah kuatnya pasti kuat, tapi kalau masalah dapatnya saya rasa kurang. Kalau untuk low mid sih boleh bos. Maksudnya bukan kitnya, traponya 15 ampere tadi. Kalau kitnya mikret kan dominan low sih. Jadi kalau untuk trapnya kurang besar bos, tapi bisa, bukan berarti tidak bisa untuk 18 pasti bisa 42, tapi tidak bisa kalau Pak Bos untuk dominan sub itu tidak bisa, pasti kurang lah. Terus lanjut lagi di sini buat Rico, lanjut lagi buat Satu Ruding, balik papan hadir Bang, salam sehat selalu, amin. Terus Muldi Kribo, hadir Bang dari NTB, ngopi dulu Bang, biar semangat kerjanya. Iya, siap bos, semoga sehat selalu bos. Terus lanjut lagi di sini setelah dari NTB, Robert LT. Assalamualaikum Bang, Madura hadir bosku. Oke, terima kasih Robert LT di Madura, semoga sukses, tambah sehat selalu untuk seluruh keluarganya, amin. M. Iksan, makin boncet om. Apa tuh boncen? Boncane, apa sih maksudnya nih? Makan boncan om. Makan boncan om. Tak tahulah tuh maksudnya tuh. Mumin, assalamualaikum Pak Mempawah Hilir hadir selalu. Oke, terima kasih buat Pang Bang Bukmi Bang Bukmah. Mumin kita di Mempawah, Pontianak juga. Semoga sukses. Semoga jaya tuh Bang Mbak Mumi, semoga Mumin. Semoga usahanya tambah lancar dan rezekinya melimpah ruah. Amin, sehingga cepatlah titik-titik. Titik-titik itu cuma Bang Mukmin yang tahu, kalau yang lain pasti enggak tahu. Semoga Bang Mukmin banyak rezekinya sehingga cepatlah titik-titik, kan gitu. Oke, terima kasih buat Bang Mukmin kita di Mempawah Hilir, semoga sukses selalu. M Tower Elektronik, Bu Dadang mana? Bu Dadang main kucing dalam. Bu Dadang main kucing. Dinda Alifani, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Dinda Alifani. Irfan Respek, assalamualaikum, baru hadir. Waalaikumsalam Irfan Respek, semoga sukses. Alwi Tongtong, kenapa tune control saat dibuka pemutar mic-nya berbunyi nying? Feedback deh bos. Ya memang begitulah bos, terlalu sensitif.
jaraknya dari speaker tuh mungkin mau sekitar 5-6 meter kali, bos, baru aman. Oke, lanjut lagi. Itu biasanya terlalu sensitif ya, bos. Bang Tower itu nih, yang penting jujur, bang, untuk rakitan power. Oke, siap, Bang Tower. Semoga sukses. Semoga tetap selalu amanah, bisa dipercaya selamanya. Itu yang sangat penting, Bang Tower. Lanjut lagi setelah dari Bang Tower. Faruk Muhajir, salam dari Malang, Pak Bos. Nyimak, nge. Oke, terima kasih buat Faruk Muhajir di Pemalang. Malang. Dari Malang, oke, terima kasih buat Faruk Muhajir. Robert LT, bang, izin tanya, bang, kalau power mixer dalam satu box enak apa enggak, bang? Maaf, masih pemula. Maksudnya power dalam mixer enak sih, main aktif gitu, bos, enak. Tidak masalah, bos, pasti enak. Caranya mudah, gampang gitu. Lanjut lagi di sini, Ian Sah Edi. Assalamualaikum, bang, semoga sukses selalu dan berkah, amin. Buat Ian Sah Edi, semoga sukses, semoga sehat selalu untuk seluruh keluarganya. Jalmir Laurido, Brazil. Oke, terima kasih Jalmir Loraido. Ini saya enggak tahu dari Brazil atau hanya Brazil aja gitu, pokoknya Brazil lah. Brazil. Bukan Brazil, Brazil. Lanjut lagi di sini, MTW Elektronik, minum Coca-Cola dulu, bang, untuk kopi, mak, nanti. Coca-Cola. Ya, ini malam ini belepotan nih, bos, ngomongin nih, bos. Karena ngantuk sebenarnya nih. Putra Dewata Elektronik Bali hadir, bang. Oke, terima kasih Putra Dewata Elektronik. Semoga sukses, semoga jaya terus, semoga berkembang terus untuk elektroniknya maupun servis ataupun merakit ataupun sejenisnya. Semoga tambah jaya terus, semoga maju terus pasien ataupun konsumennya bertambah terus. Amin. Terus lanjut lagi setelah dari Bali, Tukun Putra Channel Kaltim hadir, bos. Oke, terima kasih. Tukan Kalimantan Timur, semoga sukses, semoga sehat selalu. Putra Dewata Elektronik, terima kasih banyak ilmunya, bang Dadang. Sekolah perhotelan sekarang sudah bisa rakitan power karena bang Dadang. Jangan karena saya lah, karena Pak Bos lah yang kena ada kemauan. Kalau saya kan konten kreator, jadi saya apa yang saya paham itu jah. Jadi sebagai konten kreator tuh kan, kalau memang ada manfaatnya ya syukur alhamdulillah. Kalau memang tidak ada manfaatnya jangan dipakai sama sekali. Itu dia, bos. Saya konten kreator, bos. Bukan karena saya, bos. Semuanya karena Pak Bos sendiri ada kemauan. Semuanya pasti bisa. Tidak ada yang tak bisa karena kita sama-sama. Amang Pita Channel, Pita C, assalamualaikum, bang, maaf mau nanya, speaker 15 ini 500 watt kali 4 kira-kira 2 powernya berapa ampere trafonya? 10 ampere boleh, bos, kalau untuk rumahan aman, bos. 10 ampere. Sukmanto Kamto, bos minta solusinya cara menghilangin dengung di key draper micrate. Itu biasanya instalasi, biar bukan drapernya, bos. Coba bos lepas kabel inputnya, dengung enggak? Kalau dia masih dengung itu positif dari key draper atau key drapernya. Tapi kalau dilepas kabel inputnya hilang dengungnya, berarti kan dari instalasinya, bos. Coba dulu dilepas kabel inputnya, bos. Pastikan dulu powernya yang dengung atau instalasinya, bos. Enggak kopi dulu, belum kopi. Oh, dapat kopi baru, Pak, nih. Stok lama. Stok lama, nih. Terus di sini lanjut lagi untuk Ratnan Andun, resah PT AAI Andes Argo Investama hadir, bos. Oke, terima kasih. Di Ketapang, Kalimantan Barat juga, bagaimana, bos, powernya, bos? Untuk kualitas tenaga, kualitas suara, bagaimana, Pak Bos? Mohon infonya, karena Pak Bos tidak ada kirim info nih. Setelah powernya diterima, bagaimana kualitas suara, kualitas powernya? Apakah ada kendala atau gimana, Pak Bos? Mohon infonya, Pak Bos.
Oke, terima kasih buat Rantan Antun di PT AI Andes, Andes kayak gitu bacaannya. Di Ketapang, Kalimantan Barat. Semoga sukses, semoga jaya terus, semoga sehat untuk seluruh seluruh keluarganya. Amin. Dimas Bang Bang. Assalamualaikum Kang, mau nanya Kang cara mengatasi crossover aktif 4Y suara middle pecah serak di channel B tapi di channel A bersih. Coba diukur dulu R-nya bos, sama dan nilainya bos. Takut R-nya ada berubah nilai, biasa juga dari kapasitornya bos. Kapasitornya ada yang berubah nilai bos. Biasanya seperti itu pengalaman saya, karena di situ selain dari IC ya ada R, ada kapasitor, itu aja bos. Coba dicek deh bos ketiganya. Biasanya pengalaman saya ke situ. Putra Dewata Elektronik, Putra Dewata Elektronik ini sini ke Bali Bang, daya kasih ko, saya kasih ko. Ah, belum pernah nyampai bos. Alhamdulillah belum pernah nyampai ke Bali. Oke, lanjut lagi di sini setelah dari Bali. Jadi belum pernah sih minum kopi Bali itu bagaimana bos. Lanjut lagi di sini Bang Kit Setiawan, mantap Pak Bos dari Maluku hadir. Oke, terima kasih Bang Kit Setiawan dari Maluku. Semoga sukses. Ipayu Mati Nganjuk, Nganjuk Jawa Timur hadir Bang, salam satu kopi Bang. Oke, terima kasih dari Nganjuk Jawa Timur, semoga sukses selalu. FF Gaming Bang, cara atasi daripada power gimana Bang? Pastikan dulu powernya yang atau instalasinya, kan kebanyakan tuh instalasi bingung tapi powernya yang disalahkan. Coba dilepaskan dulu kabel put dari powernya, pasang speaker, dengung enggak? Kalau enggak ada dengung berarti powernya aman. Pasang instalasi dengung, coba diselusuri satu-satu. Jadi gini bos, ini sepengalaman saja bos untuk mengatasi dengung untuk kit power. Misalnya ini di kit draper, jadi pasang tegangan, kita pasang semuanya, lalu kita pasang speaker, input kita kosongkan, kita dengar di speaker apakah ada suara desis kecil, apakah ada suara dengung kecil. Kalau memang ada suara dengung kecil, kita perbaiki dulu, biasanya dari itu, biasanya juga gitu, atau dari apa namanya DCO nya biasanya gitu. Kalau dia ada dengung kecil, terus kita biarkan, begitu masuk kabel itu tambah besar suaranya bos. Ini sepengalaman aja seperti itu. Tapi kalau di sini kita pasang speaker, input kita kosongkan, di speaker aman, desis tidak ada, dengung sedikit pun tidak ada, senyap lah istilahnya bahasa Melayu. Begitu kita pasang kabel dan pasang potensio menimbulkan dengung, nah di situ biasanya kalau kata guru kita Kang Soleh itu biasanya dilarikanlah kemana-mana kabel tuh untuk mencari hilang supaya tidak kena induksi. Biasanya seperti itu aja pengalaman saya. Jadi masalah kabel juga pengaruh bos sebenarnya. Tapi pastikan dulu lah untuk di bagian power. Kalau dia menimbulkan suara getaran kecil di speaker kita dengar, begitu masuk kabel itu pasti kuat bos. Nah, itu masalahnya ada di power. Tapi kalau di powernya senyap, betul-betul senyap tanpa kabel input, begitu kita masukkan perangkat lain atau kabel input, nah itu biasanya induksi ya bos. Itu pengalamannya bos, mohon maaf kalau salah bos, karena saya takut senior-senior kan banyak juga yang nonton, takutnya salah. Hansa Audio tadi dengan mana tuh? Hansa Audio ada sengganya FF Gaming. Oh gitu. Oke. Okay. Jadi seperti itulah sedikit pengalaman saya buat Pak Bosku. Fansa Audio Official Bang, mau tanya power Pak PA, PA ke atau Pak PA 1,8 untuk speaker BMC TBX 100 kok suaranya jeduk? Jeduk itu kenapa ya? Jeduk gimana bos maksudnya bos? 1,8 power PA. Ini power PA nya apa nih? Ini power PA. Oke, sukseslah pokoknya buat Pansa Audio Official. Semoga sukses Bang Paulus Rinus.
Hadir nyimak Kang, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Amin Bang Paulus, semoga tambah sehat. Semoga Bang Paulus tambah jaya terus, sehat untuk seluruh keluarganya di Kalimantan Timur. Bang Paulus Rinus, ini Bang senior juga nih, perakit juga nih. Buat Bang Paulus Rinus, semoga tambah sukses, semoga lancar, dimudahkan jalan rezekinya sehingga bisa pesan power lagi. Oke, okay, buat Bang Paulus Rinus, semoga tambah sukses. Terus lanjut lagi di sini, mana tadi? Rondes Bolok, belok, blok, blok. Bang, saya mau tanya kenapa audio DVD lebih keras daripada pakai audio HP ketika dibunyikan di sound. Iya bos, DVD kan ada pendorongnya bos. Kalau HP kan ya tahu sendirilah. Tapi kalau mau pakai yang keras pakai HP, pakai Mito bos. Mito bagus bos, keras suaranya bos. Ya memang gitu bos. Nah ada udah gak jadi ngomongan. Mas Rehan Cakrawala Audio Wong Jowo. Halo, halo. Jadi ini Rehan Cakrawala menyapa Wong Jowo katanya. Natasha Nata, berapa duit Pak itu modalnya? Apanya tuh bos? Robert LT Siopi Siko dulu biar. Maksudnya Siopi Siko dulu biar makin mantap. Buat Bang Dadang sehat selalu. Amin. Siko sirup apa nih sih? Siko. Siopi, Siopi, Siko. Pokoknya sukses selalu lah buat Pak Bos Robert. Semoga sehat, semoga sukses selalu, sehat untuk seluruh keluarganya. Amin. Bang Tawel ini malam kali ini rakit apa Bang? Ya rencananya mau merakit protektor Pak Bos. Merakit protektor. Ini malam ini belepotan sekali ngomongnya. Efek ngantuk ya. Tapi nggak kopi deh, Dek. Kopi tak mempan kayaknya. Tidak mempan. Tidak mempan. Oh, tidak. Dia tampak-tampak asli tak panjang tuh. Nah, kopi aja lah. Ah. Yang dah lo. Ada gak kasih kata-kata ini kan kena semen ada belakang tetap saya. Ah. Oke, okay, buat Bang Tower, semoga sukses. Bang Tower lagi ngapain? Lagi ngerjakan apa malam nih? Rakit power, servis apa tuh Bang Tower? So, Banyuwangi hadir juga. Oke, okay, terima kasih sahabat-sahabat di Banyuwangi. Winarso, semoga sukses. Saparudin dengan DG Nengro balik papan hadir. Aku mulai belajar merakit power berkat channel YouTube Abang Ismail dan alhamdulillah sudah ada yang jadi. Alhamdulillah, makasih atas channel YouTube-nya. Oke, terima kasih juga sudah mengikuti channel-channel saya. Semoga hasil aku, saya konten kreator, bisa bermanfaat lah untuk Syafarudin. Semoga sukses selalu. Semoga apa yang sudah didapat bisa dikembangkan dan bisa menjadi lahan rezekinya. Amin. Lanjut lagi di sini Dance Cianjur. Cianjur mantap Bang, Cianjur hadir. Oke, terima kasih. Mantap kopinya tuh. 3 gelas. Mantap, 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 mantap. Oke, setelah dari Cianjur lanjut lagi Winarso Banyuwangi hadir juga. Moga makin jaya. Amin. Terima kasih Winarso di Banyuwangi, semoga sukses selalu. YB Poncel, Poncel, tetap semangat dan selalu berinovasi. Terima kasih atas semangatnya untuk YB Poncel. Ahmad Indra Akhri, Akhriri, Bang terhapus 10 ampere, buat sub 15 indah. Bisa bos, asal sesuai dengan speakernya pasti bisa bos. Lanjut lagi setelah dari Ahmad Yanto Yoto Ismail.
Yanto Yanto Ismail hadir dari Gorontalo Bang, semoga sukses selalu, amin amin amin. Semoga Yanto Ismail tambah sukses, tambah jaya, terus sehat untuk seluruh keluarganya, dan salam kenal untuk seluruh teman-teman di Gorontalo. Lanjut lagi di sini, Abdul Hafid, mana kopinya Bang? Aduh, kopi agak bagus ngopi. Ini mata stop nih bos. Nanti bos, gua biasa. Lanjut lagi, tabung gas. Wah, untung gak tabung gas ada isi ya. Lebih enak mana pakai 18x2 apa 18x4 pakai tanpa 15 buat hajatan. Kalau untuk karakter sub enak yang 18 lah bos. Kalau masalah jumlah speakernya tergantung lah, kalau powernya mampu untuk main di 4 speaker melebih mantap 4 speaker. Kalau tak mampu pakai 2 pun enggak apa-apa. Main di posisikan 4 ohm atau 8 ohm boleh. Tergantung dari kemampuan power kalau untuk jumlah speakernya, tapi kalau untuk mantap suaranya kalau main di sub bagus yang 18. Itu bos. Lanjut lagi di sini buat Muhammad Edo, yang bisa tidak ya saya mau pesan power rumahan yang pakai trafo 10 ampere 4 channel yang masing-masing per channelnya bisa angkat speaker 15 channel 15 in, kalau bisa nanti saya telepon WA. Salam Wong Kito Galo Palembang, Muhammad Edo. Oke, terima kasih sudah hadir. 10 ampere 4 channel, tapi kalau untuk satu trafo saya rasa kurang kuat bos untuk 15, karena banyak bagi, terlalu banyak bagi, sementara ampernya kurang bos, karena 10 ampere ini kan untuk lilitannya kurang besar bos, jadi lama-lama drop bos, terkecuali double 10 ampere bos baru aman. Tapi kalau satu trafo 10 ampere untuk dorongan speaker 15 in saya rasa kurang, tapi tergantung juga sih speakernya berapa besar, kekuatan speakernya berapa besar dulu. Malumlah speaker sekarang ini kan kadang-kadang wattnya tuh kan besar, takutnya di situ aja bos, takutnya wattnya besar lalu powernya tidak mampu bos, karena trafonya 10 ampere bos, 10 ampere itu dia punya gulungannya kecil bos di bagian primernya bos, panas. Oke, setelah dari Palembang, Nanang Wahyudi teknisi kampung. Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam, semoga sukses selalu. Ngantuk ngantuk lah. Bawa kopi minta ampun ya. Pak mempan kopi. Dia cap anu ya, tuh, cap bantal. Kok cap bantal sih? Ini kopi cap bantal, mantap. Ya. Habis mandi bukan makin segar, makin ngantuk coba. Ini kayu. Kopi aja lah Pak Bos, ngantuk Pak Bos. Ngantuk. Diunggun dulu. Diunggun dulu deh. Lewat. Banyak malam besok. Ngantuk. Langsung bos. Kira deh udah. Nanti mandang angke, mandang ngukup tuh, mandang tuh kudu. Kalau dibawa pakai baik angkot tuh gila-gila. Nggak tuh, malam kan tak itu. Dari sepeda. Besok ini mau selesaikan nih. Apa?
dia mau main mau matai ini. Ini mungkin kena dia punya itu. Dia punya resistor nih. Nanteng ya. Ini kena nih. Nah, ini kena. Kena. Ada dua, Bang. Ini kena aja. Sese pula tu makin banyak A tu. Mak melepaskan itu ya. Enggak, transistornya. Oh, bentar. Pandang ini pun buka macam macam tabung TV enggak fokus. Oh, R ini enggak kena. Kena. Cabut dah. Ya parah ya. Cabut dah. Bisa sepatah tangan. Oke, udah habis ah. Tapi ada umpan lah. Tidak umpan dah kopi itu. Tak boleh lah. Tapi ini kopi apa buat ni? Kopi dede kan? Kopi biasa. Biasa. Ini saya. Kopi dede. Ada rasa jahe. Kopi dede. Jadi hilang. Pokok lagi bos, ngantuk bos. Oke, untuk buang ngantuk saya coba kerja dulu ya bos. Saya bikin protek lo lah. Baca tak mampu bos, tambah ngantuk. Kali gak hilang hantu kena ngantap barang nih. Gayun kali. Deko lah mamang. Yang cepat tu tu ah elemen dia tu cantik tu good tu. Kalau good tu cepat panas tu. Udah lah versi dia. Belum seleksi. Alhamdulillah. Jira pagi-pagi nak ngemaskan ni kata dia ni. Nak ngemas bawah tu. Nak taruh untuk power tu. Yang jadi masalah tu bawah nak taruh mana. Ini dah padat. Ini dah padat.
ada dia. Nah, itu selamat lah abang-abang awak mau jadi jaga. Gerang lagi. Kenapa dek? Bapak kaki kucing banyak. Thank you.
Itu daging dia udah unik. Anu kok? Sot. Sot menampan. Tanggal 11 namanya. Tanggal 11. Potong gak pun kira bisa di nyambung Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi saya habiskan komentar dulu dari sahabat-sahabat untuk membacakan. Nah, di sini saya sudah selesai merakit untuk di bagian komponen proteknya, tinggal pasang proteknya, dan untuk di bagian penguatnya. Di sini setelah dari saya lanjut membacakan komentar dari Nanang Wahyudi Tenisi Kampung. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Lanjut lagi di sini Erpat. Kalau udah ngantuk tidur aja bang, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Oke, terima kasih atas informasinya buat Irfan Spek. Semoga sukses selalu. Asep aja, selamat malam bang Dadang. Malam juga. Lanjut lagi range block bang, power saya trapo 5 ampere kecil, driver pakai 150 watt, elko 50 PF, 10.000 kali 4 sunken, pakai 2 set, apakah bisa buat handle 15x2 atau cuma atau 1 buat handle monitor vokal buat panggung. Terima kasih. Bisa bos, kalau 15 panggung kan tidak begitu berat bebannya bos. Oke, lanjut lagi bang. Tawa elektronik bang, kalau TV LED LG garis hitam di tengah, solusinya bagaimana bang? Waduh, udah susah tuh bang Tower, tinggal tunggu-tunggu jatuh. Siapkan sekali hidupkan 10.000 bang Tower. Jadi begitu dia habis sekali, yang bersiapkan 10.000 kalikan setiap hari kan cukup beli TV baru bang Tower. Oke, lanjut lagi di sini Edi Sentoso Tangerang Selatan hadir
siap menyaksikan sambil ngopi. Oke, terima kasih. Lanjut lagi di sini Abdul Hafid, power 5 ampere besar, kuat enggak buat angkat 15 in? Bisa, Bos. Ada Irwan, ada Purwakarta hadir Bang, sehat selalu buat Abang, amin amin, terima kasih ya Irwan. Lanjut lagi grosir baju anak Bekasi Jawa Barat hadir, oke terima kasih. KJR Pro Audio, Bos saya rakit power 10 ampere 4 channel Sanken mono Elcom 8 biji driver OC506, tapi suara bassnya masih kurang Bang, buat 5 × 2 12 kali 4 aksesoris parametik mobil, mohon pencerahannya Bos. Salam mohon pencerahannya Bos, salam Jawa Timur Bos. Oke terima kasih, memang kurang Bos karena trafonya kurang besar Bos. Lanjut lagi di sini Kardi Karwara ikut nyimak. Oke, terima kasih Indra Susilo. Assalamualaikum Bang Dadang, cara mengatasi masalah kontrol tune amplifier pasaran karaoke suara jeduk terus terdengar ngerang dengung, bagaimana Bang? Waduh, belum pernah dapat Bos. Belum pernah dapat garapan seperti itu Bos. Tak aku pasang lagi. Berjalan lah batang. Lanjut lagi di sini. Jawen 21 Tegal Jawa Tengah hadir Bang. Oke terima kasih Rizky Bakti Muhammad. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terus Indra Susilo amplifier bagian eki dan kontrol tunnya yang berdengung. Iya bisa diatur itu Bos. Mungkin kalau biasanya potensionya Bos yang bermasalah Bos. Lanjut lagi di sini Rizky Bakti Muhammad Jawa Timur Surabaya hadir. Oke terima kasih Bos. Sahabat di Jawa Timur Surabaya, semoga sukses selalu. Lanjut lagi di sini Ahmad Bakti Bang, kalau potensio volume dihilangkan suara vokalnya bisa enggak Bang? Enggak bisa Bos. M Tower G Electronic Bang, Paulus Rinus Kalimantan daerah. Ah, saya tak pun tak tahu Pak Bos. Sama-sama kita enggak tahu. Lanjut lagi di sini Daniel, salam kenal Bang, nih aku dari Medan, mau tanya itu speaker 18 600 watt kira-kira pakai kuil berapa ya Bang? Waduh kurang tahu juga Bos saya Bos. Makasih Bang. Oke terima kasih, mohon maaf enggak tahu saya Bos karena tergantung merek Bos biasanya Bos, tergantung merek, tergantung watt biasanya Bos. Lanjut lagi di sini 600 watt tadi ya, 18 ini 600 watt. Biasanya sih kuilnya 60 biasanya Bos. Lanjut lagi M-Tower ini, tak ada Bang, cuma santai-santai aja. Oke, terima kasih Bang Tower. Nikmati saya santai malam hari ini. Oke, ini komentar denda banyak, sebacakan terlaju-laju mungkin. Lanjut lagi Indra Susilo, jenis BMW Marco Polo dan lain-lain, sambungan pasan di atasnya Bang. Maksudnya Indra Susilo jenis BMW Marco Polo dan lain-lain, sambungan pasan di atasnya. Ini tak paham lagi nih. Roberti kopi siopi sioko, maksudnya kopi ngerokok Bang. Oh gitu, biar makin mantap. Salam dari Madura Bang, sehat selalu Bosku. Matur sakalangkong. Tranten. Oke terima kasih Pak Bos, mohon maaf jangan bahasa daerah lah Bos, ampun. Mantap salangkong buat Pak Bos Robert LT, semoga sukses. Lanjut lagi di sini Starmania Riau hadir Bang. Oke terima kasih Starmania. Domi ngopi dulu Bang. Ya ini ngantuk luar biasa Bos. Tadi saya coba pancing membuat ini dulu agak berkurang dikit, maka agak jering bacanya. Jadi saya bacakan terlalu laju nih. Lanjut lagi di sini. Sambungan pesan di atasnya. Indah Susilo langsung ke drippernya saya. Drippernya senyap. Kalau disambung lewat kontrol tune dengung kembali dan suara jeduk kalau pertama dinyalakan, mohon pencerahannya Bang Dadang. Soalnya pemula, terima kasih. Sambungan di atas
Nyabang, oh gitu. Jadi itu instalasi, bos. Biasanya masalah perkabelan aja, bos. Induksi biasanya, bos. Biasanya sepengalaman saya sih seperti itu, bos. Lanjut lagi di sini, no pit opit malam Pak Dadang. Saya sangat suka dengan channel Pak Dadang. Oke, terima kasih buat no pit opit. Semoga sukses. Tabung gas, terima kasih Bapak sarannya. Oke, terima kasih juga Abdul Aziz. Salam bolik boik audio bos. Oke, terima kasih. PH, assalamualaikum Pak Ismail Dadang. Saya punya power stereo Rakitan satu, satunya bunyi, tapi kecil sekali itu. Kira-kira komponen apa yang rusak? Cek dulu bos, pastikan dulu power atau di bagian yang lain. Maksudnya kalau Pak Bos ngecek itu, coba cek dari bawah dulu. Maksudnya kalau memang mau cek dari driver, cek dulu driver. Kalau driver bagus, naik lagi, pasti ketemu. Jangan cek sini, enggak ketemu bos. Pastikan satu-satu, pasti ketemu bos. Diurutkan maksudnya bos. Itu biasanya pengalaman saya seperti itu bos, cara kerjanya. Lanjut lagi di sini buat FF Gaming. Ayo bang, serumput kopinya udah mau habis. Andi kacau. Abang Robi bawa ngopolo. Andi kacong. Abang Robi bawa ngopolo. Ngopolo. Kopi kali itu. Entah. Udah habis dikit awan. Udah pergi kelas kan. Lalu sini sebagai skema proteknya Kang, seperti skema penguat sinyal sepian bagikan di YouTube, hehehehe, janganlah bos. Andre Putra pertama, assalamualaikum dulu. Oh, mau nanya nih om, kalau trafo 20 ampere tersibar dan 4 set, kira-kira daya wattnya berapa keluarnya? Buat speaker 18 mampu nggak? Matur suun. Kalau untuk kekuatan mampu bos, speaker cuma cepat panas aja bos, itu aja bos. Indrat Papua hadir, oke terima kasih bos, sahabat di Papua. Rapal 86 Batang Tarang Sanggau hadir bos, oke terima kasih bos, sahabat di Sanggau. Semoga sukses selalu, tepatnya di Batang Tarang. Lanjut lagi Aziz Dewa Gelap Jatim hadir, oke terima kasih sahabat-sahabat di Jawa Tengah, Jawa Timur. Semoga sukses selalu. Muhammad Iwan, salam dari Sukamara Kalimantan Tengah, oke terima kasih buat sahabat-sahabat di Sukamara, semoga sukses tambah jaya. Lanjut lagi di sini Fitria hadir bang. Kateng, semoga abang sekeluarga sehat-sehat selalu. Amin. Semoga Pak Bos di sana sehat juga untuk seluruh keluarganya. Amin. Hidayatullah 123 Lamongan hadir bang, semoga tambah sukses. Amin. Lanjut lagi Hasbiansah. Bahasa Banjar bisa kah bang? Tapi sesatu-satunya inilah bahasa yang paham nih bos. Bahasa Melayu nih bos. M Tower itu nih kopi masih panas di sini bang. Aduh bang Tower, kopi saya udah habis bang Towernya. Bang Tower sedikit ya toh. Nah. Lanjut lagi pizza Madim Power Sanggau. Udah jadi belum Pak Dadang yang sama equalizer? Power Sanggau yang sama equalizer. Oh, Power Sanggau sama equalizer. Equalizernya yang bermasalah nih bos. Ha, power Pak Bos kita Sanggau, modipan, equalizernya yang IC gitu bos, susah cari pula bos. Oke, lanjut lagi di sini, Bobby Saputra Kid Power, Nelik 300 watt stereo, Pinar Toshiba 4 set, yang cocok terapu berapa ampere, bos, dan harga dan harus ngambil CT terapu berapa ampere, berbasin double, mohon pencerahannya bos. Cuma kit Nelek, saya belum pernah pakai bos, belum pernah pakai, tidak berani juga bos nak komentar, takut salah bos yang. Lanjut lagi di sini Sufri Sugar Jawa Tengah. Pada dalam kita terima kasih Muhammad Iwan, lapar, iya betul, lapar. Ah, PHW, oke terima kasih bos, sahabat-sahabat komentarnya sudah habis saya baca, maaf kalau ada yang komentar baru tidak saya bacakan lagi karena materi saya
ngantuk, jadi maaf yang sebesar-besarnya buat sahabat-sahabat. Semoga yang sudah hadir di malam hari ini selalu sehat selalu untuk seluruh keluarganya, dimudahkan jalan urusannya, dimudahkan jalan mencari rezekinya, dan tetap jaya terus, tetap semangat. Salam satu hobi buat sahabat-sahabat, salam persaudaraan, dan tetap semangat. Mantap.